Ya, akhirnya teman-teman setelah sekian lama kita pasang tenda. Tenda kita akhirnya jadi dan sekarang anak-anak lagi makan karena mungkin kelaparan. Makannya makan snack, makan beratnya ibu negara lagi masak. Jadi makan beratnya kita nunggu masak dulu. Dan tenda kita akhirnya jadi, teman-teman. Lupa aurat. Anginnya sepoi-sepoi. Pagi, besok ini makanan. Biar teh tarik. Tapi. Hah? Sekarang kita nyantai. Makan sambil minum dulu. Sekarang kita lagi ada di camper van-nya Green Grass. Di sini tempatnya enak, ada listrik, ada keran sama tempat api unggun. Sekarang kita lagi santai dulu makan, ibu lagi masak bala-bala, nanti kita makan. Itu gara-gara aku cara vlog. Kumaha sih ini? Apa, Mai? Ini coplok. Coploknya apa? Ini adalah tempat cucinya. Sekarang saya mau nyuci sayur-sayur buat bikin bala-bala. Oke. Teman-teman, ini tumben sekali ya hari Sabtu ini. Biasanya di tempat camping-camping reguler ini penuh banget. Sampai sana ini penuh. Tapi sampai dengan jam 12-an siang ini masih kosong dan mungkin belum pada datang atau ya nggak tahu juga. Tapi biasanya ini penuh aja gitu. Dan hari ini lagi kosong. Tapi nggak tahu ya, enak kosong apa enak rame. Kalau saya sih lebih seru sepi ya, agak kosong ya. Jadi berasa kayak apa namanya, suasana di gunung yang hening itu berasa banget. Kalau Amai enak sepi, enak rame. Bebas, enak makan dia mah. Bebas, kamu mah takut ya kalau sepi ya. Nanti mah di hutan campingnya ya. Di hutan mau.
makan siang ayam goreng, tahu, apa ini kesukaan Bapak Negara, jengki. Kita bikin bala-bala. Udah. Apa lagi ya? Banyak lah. Logistik satu box. Ini di box juga ada persediaan logistik untuk satu hari. Lihat. Apa aja? Beras. Tempe. Kentang. Nasi tempe. Siomay buat bikin suki-sukian atau cuanci. Karena udara. Karena udaranya dingin, jadi harusnya. Orang makan tempe. Oh ini nih, siomay mah temennya. Buat bikin suki. Pecah. Panci. Jadi sambil nunggu Ibu Negara masak, kita sama Amay sama Yajid mau main tembak-tembakan dulu. Si Amay punya pistol gede, pistol Nerf yang bakal kita mainin sambil Ibu Negara nunggu masak. Di sini aja, May. Di sini nih. Oh, itu mah ambil sasaran. Nah, itu sasarannya simpan di situ, ambil. Mana ambil? Kamu apa itu? Kenapa enggak bawa itu? Enggak bawa apa? Pelurunya mana? Ini di dalam. Itunya sasarannya. Di sana. Oke, kita coba main tembak-tembakan. Wah, atuh jangan dibuang jauh. Tipis. Ayo. Gagal maning. Lama kamu mah? Hah? Lama. Lah ya. Itu memang kakang dulu. Tuh. Oh. Kenapa itu sudah lihat? Oh. Ada foto 3 poin. Habis. Ola. Ayo. Kamu harus kenakan ini. Kita lihat. Ya, Haji 3, Abah 2, Amay 0. Aduh. Aduh. Kamu malah nembak. Kacau sama emang. Untung aja pelurunya kayak beginian, enggak sakit. Dasar. Ais, tidak kena. Udahlah. Wah, gak kena guys. Wah, 3. Wah. Yeah. 4. Harusnya punya satu lagi. Ayo udah. Sepertinya Ibu Negara sudah selesai masaknya dan nggak tahu masak apa. Bala-bala ternyata. Bala-bala. Ayo kita makan dulu. Bala-bala. Let's go. Bala-bala. Go. Bala-bala. 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 Hah? Wow. Bala-bala badan. Pokoknya perlengkapan untuk kita tidur nanti malam belum kita siapin. Karena hari ini masih siang, masih sekitar jam 10 pagi. Jadi masih masak-masak dulu untuk makan-makan. Isi perut dulu. 11. Yes. Udah matang, guys. Kamu mau enggak? Nih. Bala-bala buatan Negara. Di situ masih dimasak. Baru matang 4 biji. Udah matang lapar. Matang habis. Pengen yang agak kering. Pengen kering. Ini kurang apa itu? Kurang cengek. Ada kok. Ada micin.
buat ganjal perut dulu sebelum masak yang makanan berat siang ini. Udah lapar belum? Awas dalam makan ya. Nih. Trisatya dulu. Nih. Matang lagi nih. Awas. Trisatya. Trisatya. Ini anak pramuka nih. Trisatya. Semuanya tidak bersalah kecuali bapak-bapak. Kecuali bapak-bapak. Bapak-bapak. Pokoknya mah ikuti terus keseruan Akmal. Jangan diruntuhin. Maco. Ayo, nyanyi dulu. Anmes. Ku ingin bala-bala buatan ibu negara. Bala-balanya enak melebihi bala-bala yang ada di restoran. Ku ingin saat ini. Apa? Enggak. Malu-malu. Ku ingin apa? Ku ingin. Siapa tuh namanya? Kayak perpel. Kenapa kaget? Di mana? Di liar. Hah? Siapa yang gini? Aduh. Sini lihat. Ini bukan main-main ya. Coba lihat sini, Amai. Bukan. Ini. Aduh. Ada yang luka enggak? Hah? Luka enggak ayunannya? Itu lihat. Itu lutut kamu enggak apa-apa? Dede, itu apa? Di dalamnya. Sakit enggak? Cuman bolong. Sakit enggak di dalamnya? Enggak. Enak enggak? Ya. Di sini mah jadi musiknya dekat, enggak usah jalan. Enak seger, bro. Apa? Katanya ada air permen itu. Buat nyuci, buat apa tuh nggak jauh ya, bayar sedikit tapi fasilitasnya kan ya aman ya, Mai. Tapi nggak boleh mandi di situ, Pak. Aman, nggak mau mandi katanya. Jangan mandi di situ. Dek, bajunya ganti, ada celana pendek sama itu. Masa gotor gini, nanti ke tenda apa-apa, ada kamu mau bantat. Gini, Bu, jadi ke belakang. Itu lihat, sikutnya lihat. Ya. Itu sikut, itu lihat. Cepet-cepet sendiri. Nanti dicuciin dulu, nanti disuai dijemur dicuci. Oh. Iya. Ya, ada. Enggak marah kan kalau dekat air. Jangan mandi di situ, atuh. Nih, Dek. Itunya aja, tangannya aja cuci, sok gituin tangannya. Tangannya. Nah. Buset deh, mandi kok ini enak. Aduh. Kamu cuci-cuci. Nah, jadi kalau kita camping ada air untuk nyuci yang alir ke tempat camping. Kalau ada listrik juga, itu bukan apa-apa. Untuk memudahkan ibu negara aja sih. Supaya untuk apa sih dah ngalah? Supaya masak air, supaya masak nasi sama cuci-cucinya nggak jauh-jauh ke toilet gitu. Tapi kalau campingnya karena ini camping keluarga ya mestinya kayak gini. Tapi kalau campingnya camping di hutan sendirian ya nggak mungkin
seperti ini kondisinya. Ya, nggak akan ada listrik, nggak akan ada ini. Tapi listrik juga ini dipakainya cuma buat ngecas aja sih, ngecas HP aja. Dan penerangan lampu itu kita pakai lampu-lampu yang baterai. Jadi nanti kita lihat malam seperti apa penerangannya. Nah, ini listriknya nih. Beli apa? Magicom kecil. Ini sih beda rasanya. Buat apa? Masa camping bawa Magicom? Diketawain orang camping bawa Magicom. Ini juga kayak gini, udah bukan camping, ini mah piknik. Pindah rumah. Piknik ini mah. Bye-bye. Sekarang Ibu Negara masaknya udah selesai dan makanannya sekarang mau dibawa ke sana. Nih, ke sini untuk makan-makan. Nih, ayam, jengkol, dan asin. Favorit nih. The best, pokoknya the best. Ini sih the best. Ayo cepat makan. Ya, yeah, dan sekarang sudah saatnya makan siang, teman-teman. Di tengah hutan. Ya, yeah, dan sekarang saatnya makan siang, teman-teman. Di tengah hutan, ditemani dengan pepohonan yang hijau. Lalu kemudian makan makanan yang Sunda banget. Ada jengkol, ada ayam, ada ikan asin. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, ya. Kita makan. Yeah, kita makan, teman-teman. Mantap. Bagaimana rasanya makan di hutan, A? Rasanya. Nah, kita makan dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan asin luar biasa. Ini namanya roti Amerika. Roti India. Pakai sambal. Roti India. Ikan nasi dulu ah. Alias jengki. Sambalnya bah. Mantap. Asinnya asin sepat. Jengkol banyak tahu. Sundanis. Traditional food. Sambalnya gimana? Nggak kalah pokoknya sama makanan-makanan Korea, makanan-makanan Jepang. Nggak kalah, sudah senyambung. Makanan-makanan sebenarnya cocok-cocokan sih. Udara kayak gini, makan kayak gini, di apa namanya, di gunung. Mantap. Suki dari Jepang. Oke. Suki dari Jepang, Mai. Oke dari Majalaya. Iremi moyo. Oke dari Gendang. Apa? Iremi moyo. Iremi moyo. Chonen Oki Ahmad Ismail Yeyo. Chonen apa Saramyeo? Ya simpen di situ. Chonen Indonesia Saramyeo. Mantap. Gimana resepnya sih, Abah? Dari resep cara buat jengkol. Tepuk mah lewat. Ke mana? Ah, tim A. Ah, nanti kamu kalah. Amin. Amin. Dorongin. Belum ah. Ayo lo. Ayo lo. Ayo lo. Ayo lo. Mas, Abah mau nyoba ya. Diam-diam, Mai. Diam, Mai. Takut. Jangan didorong. Ah!
Aduh sih, tadi jungkir. Dari atas loh. Nah, lumayan nih jatuh tuh. Tuh, awas hati-hati, itu juga mau jatuh tuh. Dicoplot. Copot. Yuk. Ayo. Daripada celaka ya. Ya. Mendingan kita baliklah ke tenda. Si Amai enak banget ngetawain. Puas kamu ngetawain aku? Kasihan. Hah? Tuh, udah coplok itu. Tuh. Tadi jatuh lumayan tinggi banget sampai juntai. Tuh di ayunan yang itu ngaceleng. Awas hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Hati-hati jangan di. Aduh. Tadi sambil megang kamera, jadi nggak megang dua-duanya, tangan satu lepas, jadi apa jatuh ya. Sampai terbang ya jatuhnya ya. Aduh, untung kameranya nggak ada kamera long shotnya. Kalau ada itu bagus tuh jatuhnya. Iya, nggak ada kamera yang long shot gitu. Ini kamera tadi kan lagi dipegang sama Abah, jadi jatuhnya nggak kelihatan. Aduh, sakit lumayan. Awas Mai, jangan kenceng-kenceng Mai. Gimana Abah jatuhnya, keren nggak? Wow, keren. Terbang. Hah? Terbang. Hah? Abah jatuh tadi di ayunan. Jangan mau tahu. Kan itu. Jam 1 siang, kita masih menunggu malam datang. Mai, dari tadi kamu itu nggak di baju? Enggak. Jalan-jalan teh? Iya. Kirain tadi. Ah, kenapa nggak ngingetin? Enggak tahu sih, Amai. Biar aku. Enggak pakai baju aja. Enggak usah. Bener. Berani? Iya. Jalan. Dia mah kayak yang nggak dikasih baju. Masuk angin loh. Panas. Iya, tapi anginnya kan kencang di sini. Yuk. Mai cari apa itu? Buat apa? Buat api unggun. So, simpan. Kamu ngapain lagi? Mantap. Cepat. Sudah banyak ini kita. Belum, nanti mah kurang ini teh, segini teh. Bah, tapi ya kan dipotong-potong. Iya, udah segitu dulu aja, istirahat. Simpan. Nanti yang motong-motong siapa? Abah. Udah. Kali ini kita lagi motongin kayu buat nanti malam. Kita bakal babakaran. Babakaran. Bakal api unggun. Jadi biar gak usah beli, kita cari, abis dicari, potong. Awas. Buat apa itu? Buat kayu. Wah. Udah. Hebat. Potongin kayu deh. Kan kayu waktu. Aduh. Oke teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 dan matahari masih ada, tapi udah agak sedikit gelap lah ya. Tapi masih cerah, gelapnya ini hanya karena banyak pohon-pohon aja di sini dan kita lagi nunggu maghrib teman-teman. Nunggu maghrib, anak-anak udah pasang tadi yang namanya api unggun di situ. Nah di sini.
ini api unggun, terus nanti kita bakal nyalain api unggun di situ. Di situ tempat kita untuk duduk-duduk santai sambil ngopi-ngopi dan sambil menunggu maghrib, anak-anak lagi pada main bola di situ. 2 juta apa? Antar yuk. Hah? Mau kemana? Hah? Dari Amos. Kita menyemes. Mau kemana? Mau ke toilet cenah. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore dan kita santai-santai di sini teman-teman, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Anak-anak gelar matras di situ dan kita chill sebentar di sini teman-teman sampai menuju maghrib ya. Ini pakai konektor yang buat ke mobil sini. Dimasukin ke sini. Oh, udah. Salah. Lah itunya. Nah, ini dimasukin ke sini teman-teman. Iya. Cus. Tinggal on. Kita tinggal. Geli ya. Tinggal tunggu kasurnya mengembang. Udah jadi, sekarang tinggal kita masukin. Diam. Di tempat mumpung belum ke sini, Dede. Jadi di tengah kan ada tempat jalan, udah aja. Tuh masukin aja, Bah, ke bolong-bolong sendak ke sini. Nah, mau nggak denger di suhu HP, masukin gitu dari tadi di sini. Nah, masih ada muat. Nah, masih ada space ya. Ini untuk dua, ini untuk satu orang. Amai. Ya, di sini. Nah, jadi kasur, sleeping pad, semuanya udah aman di dalam tenda. Dan sekarang tinggal ngambil lampu yang tadi dijemur, teman-teman. Jadi kita pakai lampu ini. Ini pakai tenaga matahari buat nanti malam. Jadi ngecasnya itu dijemur, bisa dicolok pakai USB. Nah ini pakai USB. Tapi kita tadi jemur seharian dari mulai kita datang, kita jemur. Kita simpen sekarang, tinggal nunggu maghrib. Nanti ini dinyalain. Sementara itu Ibu Negara lagi siap-siap dengan logistik lagi teman-teman. Mai, kenapa main lagi, Mai? Main aja. Waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 5:30, teman-teman. Dan lampu-lampu sudah dinyalakan. Ternyata kalau makin gelap, suasananya akan semakin keren. Di sana ada kopi... apa ya namanya, saya lupa, nanti Ibu Negara yang tahu. Itu luar biasa keren lampu-lampu dari sini, dari kejauhan. Kopi apa, Bu, namanya, Bu? Hah? Ah ya, itu namanya kopi gunung. Benar-benar kopi gunung. Nah, dari sana ini udah jam 6 kurang lebih lah ya, jam 6. Dan Yaji juga udah pakai jaket, saya masih belum. Nanti mau coba
pakai jaket juga karena udara udah mulai dingin. Nah, nanti sebentar lagi kita nyalain api unggun, ya. Ya teman-teman, ini sudah lewat waktu maghrib dan mau menjelang isya. Ibu negara lagi nyiapin makanan-makanan yang anget-anget, lagi masak suki-sukian katanya. Dan anak-anak di belakang lagi main api unggun, kita lihat. Hey, lapar ya? Hah? Yes teman-teman, saatnya kita makan suki di tengah-tengah api unggun. Sudah sekitar jam 8 ini dan anak-anak sudah duluan saja ini. Anak-anak udah duluan aja ini, pada lapar. Mantap kali anak ini. Selonjoran. Wow. Dingin-dingin makan yang seperti ini teman-teman. Nikmat sekali. Dan Akmal sama Yajid. Udah, kalau udah mah. Astagfirullah, belum kenyang. Belum. Bosong tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kunal. Panas. Sayur yang agak crunchy-crunchy sama daging yang lembut wajib dicontoh. Yes, setelah kita tadi bakar-bakar daging dan sekarang kita main PS bareng Yajid dan Akmal, kita akan tanding. Aduh, seperti aduh, biasa main bola. PS di laptop. Ya di laptop, masa di PS, TV-nya di mana dong? Ya, kita main apa? Dulu, oke? Okay? Yes, free kick guys. Enak itu. Sampai kuning gue bah. Gol! Gol! Jangan, kirain gol. Jangan kesenengan. Jangan pede. Kirain gol, euy. Aduh, kirain gol, guys. Ah. 1-0 kalah sama si AA. Aduh. Gol siapa? Benzema. Gareth Bale. Hebat kamu ya. Gitu dong kalau main. Kamu mah. Bentar. 1-1 sama Alexis Sanchez. Wewe. Main PS sudah selesai. Tidak ada yang bisa mengalahkan, baik Yajid atau Amai. Sampai jumpa besok pagi. Ya. Yeah.
Di hari Sabtu tanggal 19 November 2022 ini, teman-teman, Green Grass cuacanya cerah banget, nggak ada hujan. Biasanya setiap kali kita camping cuacanya hujan, tapi sekarang nggak hujan. Tapi kalau nggak hujan di sini itu anginnya cukup lumayan gede, jadi semalam lumayan besar dan sekarang pun anginnya sampai lumayan menusuk. Jadi di sini tuh udah terang banget, udah kayak jam 8 tuh. Udah terang banget. Tuh. Udah terang banget. Pagi teman-teman, kita sarapan teman-teman di Cikole Green Grass. Si A makan bakso, ini buat Akmal, kalau saya pisang goreng aja teman-teman. Tinggal tunggu kopinya belum datang. Nyenyak kan malam? Kenapa? Ya, mobil ya. Kalau di sini, karena di sana itu di Kopi Gunung itu jalan teman-teman, jalan dari Lembang ke arah Subang, begitu juga sebaliknya dari Subang menuju Lembang. Jadi bis, motor, kenceng-kenceng tuh. Apalagi subuh-subuh banyak yang sun mooring mungkin ya. Jadi suaranya banyak, suara motor, bis, kendaraan lainnya banyak banget, jadi agak sedikit keganggu malam tidurnya ya. Terus ditambah sama anginnya yang kencang banget. Akhirnya hujan. Karena biasanya kita kalau camping itu beberapa kali di Kojiland, ini tempat kita kedua kali kesini dan selalu jadi favorit karena tempatnya enak lah ya, fasilitasnya. Tapi kekurangannya ya itu aja, cuman berisik terus. Kemarin-kemarin tuh hujan ya, setiap kali kita camping hujan ya, Kojiland, terus di Ranca Upas, terus pertama kali kita kesini itu hujan semua. Nah, cuman sekarang aja nih yang udaranya, cuacanya cerah banget. Tapi anginnya kencang, jadi dinginnya sama-sama aja ya. Dinginnya teh kayak hujan, lebih dari hujan mungkin kalau anginnya. Mantap pokoknya. Amai. Sini, Mai. Kocekin biar mantap.
dimakan.